Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait peristiwa langka 5 planet sejajar yang akan muncul pada akhir Maret. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebelum bulan Maret ditutup, langit akan menyuguhkan pemandangan istimewa, yakni 5 planet sejajar. Peristiwa langka ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2023. Dikutip dari CBS News, parade planet terdiri dari Merkurius, Jupiter, Venus, Mars, dan Uranus yang akan berbaris melintasi langit. Planet-planet akan sejajar sebelum pergantian bulan pada tanggal 28 Maret 2023. Parade ini akan sangat terlihat cantik. Jika Anda keluar tepat saat matahari terbenam dan melihat ke arah barat, Anda akan melihat planet-planet ini terbentang dalam garis yang memanjang sekitar 50 derajat atau lebih. Menurutnya, Jupiter, Venus, dan Mars akan mudah dilihat, sedangkan Merkurius dan terutama Uranus akan membutuhkan teropong. Jupiter dan Merkurius akan terletak lebih dekat ke cakrawala, sedangkan Mars akan berada di sebelah bulan. Sementara itu, Venus akan berada di dekatnya dan Uranus akan muncul sebagai bintang kehijauan tepat di atas bulan. Peristiwa 5 planet sejajar ini akan terlihat pada hari-hari sebelum dan sesudahnya. Namun, tanggal 28 Maret akan menjadi hari terbaik untuk melakukan observasi menurut aplikasi pedoman astronomi Starwalk. Uranus akan menjadi makhluk langka yang akan Anda cari dalam keselarasan itu. Jika Anda mengoleksi planet, inilah kesempatan untuk menambahkan Uranus ke koleksi Anda. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait peristiwa langka 5 planet sejajar yang akan muncul di akhir Maret 2023, tepatnya pada tanggal 28 Maret. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.